Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatik. Yang saya muliakan para ikhwan yang hadir di tempat ini, para akhwat, para ummahat, ibu-ibu, pertama-tama senantiasa hendaklah kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Dengan cucuran nikmatnya kita dapat diringankan untuk mendatangi tempat ini, dan semoga niatnya kita tulus dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga langkah-langkah ini adalah langkah yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di negeri akhirat. Dan semoga kajian ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita ke depan dalam menjalani kehidupan kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad ibn Abdullah, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ummahat, ada dua hal dalam diri manusia ini yang menyebabkan kepada manusia kebinasaan. Maka barang siapa yang menjaga dua hal ini, dia akan selamat hidupnya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Barang siapa yang tidak menjaga dua perkara ini, dia akan binasa di dunia dan akan binasa pula di akhirat. Dua hal tersebut ada pada kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi dhamintu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku dapat menjaga yang terdapat di antara dua kumis dan jenggotnya dan yang terdapat di antara dua pahanya, maka aku akan jamin baginya surga. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW memberikan kepada setiap orang garansi surga bagi orang-orang yang mampu menjaga dua perkara yang dia miliki. Yang pertama adalah yang terdapat antara kumis dan jenggotnya bagi laki-laki, yang kita sebut dengan lisan, lidah. Dan yang kedua adalah kemaluan. Dan kita melihat dua faktor inilah yang menenggelamkan banyak manusia, membuat mereka tersungkur masuk ke dalam neraka jahannam. Dan sungguh yang mampu menjaga kedua perkara inilah yang akan dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah mengenai orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya, yang akan mewarisi surga Firdaus adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki. Maka pewaris Jannatul Firdaus adalah orang yang mampu menyelamatkan kemaluannya. Tidaklah dia salurkan kebutuhan biologisnya kecuali kepada yang halal. Dan dia menjaga kemaluannya tidak terlihat oleh siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala halalkan.
Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ihfaz auratak, dalam hadis yang sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahutaala, ihfaz auratakah, kau jagalah auratmu, illa min imraatika aw ma malakat yaminuka, kecuali dari istrimu dan budak-budak yang kau miliki. Maka di sini Nabi memerintahkan seorang menjaga kemaluannya. Dan inilah yang membuat manusia beruntung. Karena kebanyakan orang-orang tersandung daripada jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka tidak mampu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, dan yang kedua adalah tatkala mereka tidak mampu menjaga lisannya, lidahnya. Dan tema kita pada hari ini kita titik beratkan pada perkara menjaga lisan. Sungguh lisan kita ini adalah benda yang begitu ringannya, ya, kecil perangkat lisan ini. Kata orang memang lidah tak bertulang, ya. Lidah kita berapa panjangnya? Paling mungkin 12 cm, 13 cm. Tapi subhanallah, dengan lidah inilah seseorang meraih surga Allah Azza wa Jalla, atau sebaliknya tersungkur ke dalam neraka. Iya dan billah. Subhanallah. Kita sebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Berkata Mu'adz bin Jabal, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. "Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir." Maka pada suatu waktu aku benar-benar dekat dengannya dan kami dalam keadaan berjalan beriringan. Faqultu, maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, beritahukan saya satu amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Wa yuba'iduni minan nar, wa yuba'iduni 'anil nar, yang dapat menjauhkan saya daripada surga, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ini terdapat faedah, keutamaan berjalan dengan orang-orang saleh, keutamaan bersahabat dengan orang-orang berilmu. Dan terlihat di sini Mu'adz bin Jabal menggunakan kesempatan emas ini untuk belajar. Dan ini mengajarkan kepada kita belajar bukan hanya di kelas, di mana-mana. Dan orang yang faqih adalah orang yang mampu menggunakan kesempatan-kesempatan emas untuk dapat belajar dimanapun berada, baik di pasar, baik di masjid, baik di jalan. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal. Karena itulah tidak salah ketika Nabi mengatakan afqahuhum bil halali wal haram, Mu'adz bin Jabal yang paling faqih dalam perkara halal dan haram, yang paling paham adalah Mu'adz bin Jabal. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan bertanya untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena itulah kita dapati ulama-ulama mereka besar menjadi ulama karena banyak bertanya. Dan lihatlah ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas ilmunya yang segudang, bagaimana cara anda menemukan ini wahai anak paman Rasulullah, beliau mengatakan bilisanin saul, dengan lidah yang tidak jenuh bertanya, wa qalbin aqul, dan dengan akal yang terus-menerus berpikir. Maka Mu'adz bertanya, dan pertanyaannya menunjukkan pemahaman Mu'adz yang dalam. Dia enggak bertanya, ya Rasulullah, bagaimana agar saya dapat untung dunia, bagaimana agar saya kaya, bagaimana supaya harta saya bertambah, tidak. Tapi dia menanyakan sesuatu yang benar-benar keberuntungan yang hakiki. Karena keberuntungan kita ibu-ibu ya Allah muliakan bukanlah ada pada dunia. Dunia hanyalah merupakan sarana untuk mendapatkan keberuntungan yang hakiki, negeri akhirat. Tidak ada manfaatnya orang beruntung di dunia tapi buntung di negeri akhirat. Kaya di dunia, miskin di akhirat. Banyak rumah-rumahnya di dunia ini tapi tak punya rumah di akhirat. Dan keberuntungan dalam agama kita adalah negeri akhirat. Tatkala seseorang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Berkata Allah Jalla fi'ula, "Faman zuhzi'anin nari wa udkhila jannata faqad faz."
Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang beruntung. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kenikmatan yang menipu. Apapun yang kita miliki, ibu-ibu, di dunia ini semuanya hanyalah merupakan kebahagiaan yang semu, selama tidak menjadi jalan sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, anak-anak itu fitnah, suami juga fitnah, sang istri juga fitnah bagi suami. Semuanya jika tidak membuat anda dekat kepada Allah, maka dia adalah fitnah ya Allah Subhanahu wa Taala. Ingatkan kita untuk senantiasa menjauhinya. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Apa pertanyaan Mu'adz? Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya, beritahukan saya amalan yang masukkan saya ke dalam surga. Ya, inilah keberuntungan hakiki surga. Dan ridha Allah sebentar dan cinta Allah dan menjauhkan saya dari neraka. Maka berkata Rasulullah, qala laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh pertanyaanmu adalah pertanyaan yang begitu besarnya. Ini pujian. Dan ini mengajarkan seorang guru hendaklah senantiasa memberikan motivasi kepada murid-murid dan bentuk pujian-pujian, ya, yang dapat membuat murid lebih baik, lebih rajin. Kata Nabi, pertanyaanmu ini bukan pertanyaan yang sepele. Ini pertanyaan yang besar, an azim, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan sesungguhnya, ya, jawabannya itu mudah diamalkan bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Hidayah taufik memudahkan seorang untuk menerima kebenaran, menjalankan kebenaran, mendakwakan kebenaran, bersabar di atas kebenaran, semuanya taufik daripada Allah. Dan Allah akan ringankan, mudahkan kepada orang-orang yang Allah mudahkan. Dan ini adalah yakni perkataan yang membantah paham Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya campur tangan dalam perkara-perkara amalan hamba. Kata Mu'tazilah, seorang hamba dia itu beramal semua dengan tanpa ada ketentuan kehendak Allah SWT. Segala macam amalan hamba lepas daripada campur tangan Allah. Ini salah. Seseorang mendapat hidayah atas kehendak Allah dan kehendak dirinya. Ya. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya amalan ini, jawaban ini mudah. Mudah bagi siapa? Mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Berarti ibu-ibu, akan menjadi sulit mengamalkan hal-hal ini bagi orang-orang yang Allah tidak pilih dapat mengamalkannya. Sungguh orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu adalah merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Taala, karunia Allah Subhanahu wa Taala kepada orang-orang tersebut. Dan hendaklah kita bersyukur tatkala Allah pilih kita semua untuk dapat berupaya mengamalkan agama ini dengan segala macam bentuk kekurangan kita, kesalahan kita, kenaifan kita. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Andai kata engkau inginkan surga wahai Mu'adz, hendaklah engkau ibadati Allah semata dan jangan sekutukan dia dengan apapun. Dan ini adalah pondasi agama, tauhid. Karena semua bangunan agama ini bertumpu pada tauhid. Sihhatan wa fasadan. Benarnya suatu amalan bergantung pada benarnya tauhid. Rusaknya suatu amalan bergantung pada rusaknya tauhid. Seandainya anda mengumpulkan satu gunung amal, tapi di atas, ditumpukan di atas pondasi tauhid yang rapuh, bercampur dengan kesyirikan, sia-sia amalan anda. Membangun rumah harus membangun pondasi yang kuat. Maka rumah yang dibangun tanpa pondasi yang kuat akan hancur dengan mudah. Maka membangun amal ibadah tanpa tauhid akan hancur amal ibadahnya. Karena Allah Tabaraka Taala mengingatkan nabinya, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, seandainya engkau berbuat kesyirikan, sungguh telah gugurlah amalan-amalanmu. Ini yang pertama, dan dia adalah kunci agama.
Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tuqimus salata," engkau tegakkan salat. Ini adalah yang kedua setelah tauhid. Ya, dan tidak ada amalan yang paling besar setelah tauhidullah melainkan salat. Dan tidak ada amalan yang meninggalkannya kufur setelah tauhid adalah kecuali meninggalkan salat menurut sebagian ulama. Makna tuqimu mendirikannya adalah mengerjakan semua syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, berupaya untuk khusyuk padanya, dikerjakan pada waktunya, ya. Inilah makna tuqimus shalah, memberikan hak salat secara utuh dan tidak menyia-nyiakannya, menunda-nundanya, ya, tidak khusyuk padanya, bukan ini. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'tiyaz zakata," engkau tunaikan zakatmu. Jikalau salat merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka zakat padanya ada hak hamba. Dan agama ini senantiasa ibu-ibu menggabungkan antara hablul minallah dan hablul minannas. Tidak akan sempurna agama seorang yang baik hubungannya kepada Allah tapi jelek hubungannya dengan manusia. Misalnya, rajin salat, ya, ibu-ibu rajin ngaji, rajin salat, daurah datang ke mana-mana. Tapi hubungan dengan manusia rusak. Lidahnya itu senantiasa dipenuhi dengan berbagai macam kotoran-kotoran ghibah, kotoran-kotoran namimah, selalu menggunjing, selalu mengadu domba, selalu menyakiti teman, ya, ini dia enggak mengerjakan hak makhluk, dia enggak selamat. Ada seseorang perempuan yang dipuji-puji oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia banyak sholat malamnya, dia banyak puasa sunnahnya, tetapi lidahnya tidak pernah tetangga aman darinya." Berkata Nabi, "Hiya finnar," atau "Hiya min ahli nar," perempuan itu ahli neraka. Apa yang kurang? Dia tidak memenuhi hak siapa? Manusia. Maka dalam agama kita semua adalah ujian. Karena itulah kita lihat perintah Allah berbeda-beda, bermacam-macam untuk variasi. Ujian. Ada perintah salat hak Allah, ada perintah zakat hak hamba. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tasumu Ramadhana wa tahujjal bait." Engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan. Ujian mengekang hawa nafsu, puasa. Ya, karena sebagian manusia ada yang dia itu terhadap manusia baik, banyak berinfak, banyak bersedekah, tapi payah mengekang hawa nafsunya, payah menahan dirinya, ya. Enggak mampu menahan dirinya untuk melakukan hal Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan puasa esensinya adalah mengekang hawa nafsu untuk Allah. Dan hawa nafsu Allah halalkan menjadi haram ketika siang Ramadan dalam rangka ujian kepada hamba. Kemudian wa tahujjal bait, dan engkau melaksanakan ibadah haji, ya, yang terkumpul padanya ibadah haji ini adalah ibadah fisik, ibadah harta, ya. Kemudian zikrullah tabaraka taala, ibadah lisan, semua ada pada haji, ya. Karena ibadah ada yang kembali kepada harta, ibadah dalam bentuk harta seperti zakat, sedekah, ada yang kembali kepada yakni lisan seperti zikrullah, baca Quran, ada yang kembali kepada hati seperti takut, bergantung kepada Allah dan seterusnya, dan ada menggabungkan semuanya. Dan niatannya adalah haji. Semua amal ibadah ada pada haji. Ada ibadah lisan, ucapan-ucapan zikir, labbaik Allahumma labbaik, ada ibadah hati badannya, ya. Ada juga padanya ibadah fisik, badan harus kuat, ibadah harta dan seterusnya. Semua ujian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah engkau kutunjukkan wahai Mu'adz pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnatun, kata Nabi, puasa itu adalah merupakan perisai. Dengan puasa seorang akan terbentengi dari gejolak syahwatnya untuk bertengkar, berkelahi, ya, menyalurkan syahwatnya untuk berzina dan seterusnya. Yang halal pun Allah haramkan, istri-istri yang halal menjadi haram. Makanya as-sawmu, kata Nabi, adalah merupakan junnah, perisai. Karena itulah para pemuda yang tidak mampu menikah diperintahkan untuk membentengi diri mereka dengan memperbanyak puasa. Subhanallah. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah, dan sungguh sedekah itu akan dapat memadamkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Berarti hendaklah kita memperbanyak sedekah
dengan harapan sedekah ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tentunya yang lebih utama adalah sedekah yang wajib kepada anak dan istri kita, bagi laki-laki ya, bagi sang ibu kepada anak-anaknya, kemudian kepada orang-orang terdekat dengannya. Kemudian kembali kepada hadis ini ya, kata Nabi, di antara pintu-pintu kebaikan adalah salatu rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam, salat tahajud ya. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji', kemudian Nabi membacakan ayat tentang orang-orang beriman, lambung-lambung mereka jauh daripada tempat-tempat tidur, menunjukkan mereka berdiri di malam hari mengerjakan salat ya, sampai firman Allah SWT, fala ta'lamu nafsun ma ukhfilhum min qurrati 'ayn jazaan bima kanu ya'malun, tidaklah jiwa mengetahui kelak ganjaran daripada perbuatannya di hari kiamat ya, berupa ganjaran Allah rahasiakan sebagai balasan bagi apa yang mereka perbuat. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dharwatu sanamihi, maukah engkau kutunjukkan dengan urusan daripada maukah kutunjukkan engkau dengan pokok daripada semua urusan, dan dia adalah merupakan tiangnya dan dia adalah merupakan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, maka aku mengatakan tentu ya Rasulullah. Nabi setelah menyebutkan tentang rukun Islam, tentang pintu-pintu kebaikan, kata Nabi, engkau mau kuberikan puncaknya ya, dan dialah pokok semua urusan dan dialah puncak semua urusan ya. Qultu bala ya Rasulullah, kukatakan tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab ya, berkata Nabi SAW, ra'sul amril Islam, pokok semua urusan adalah Islam, wa amuduhu salatu, dan tiangnya adalah salat, wa dharwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Thumma qal, kemudian Rasulullah bertanya kembali, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi, maukah engkau kuberitahukan ada yang dapat mencakup semua ini. Subhanallah. Qultu bala ya Rasulullah, aku mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisanih, maka Rasulullah menarik lidahnya. Allahu akbar. Ini dia wajah syahid yang kita ingin jelaskan. Maka Rasulullah menarik lidahnya sallallahu alaihi wasallam wa qala kuffa 'alaika hadha. Kau jagalah ini, kau peliharalah ini Muaz. Maksudnya adalah lidah. Beliau tarik lidahnya, beliau katakan kuffa 'alaika hadha. Kau jaga ini. Lisanmu ini kau jaga. Kalau tidak kau jaga lisanmu ini, semuanya perkara-perkara sebelumnya sia-sia. Salatmu sia-sia. Zakatmu, puasamu, sedekahmu. Lihat tadi kisah seorang perempuan yang dipuji-puji sahabat karena banyaknya amal ibadahnya, salatnya, puasanya, sedekahnya. Apa kata Nabi? Hiya min ahli nar. Dia ahli nar. Kenapa? Karena tetangganya enggak pernah aman daripada kejahatan lidahnya. Subhanallah. Betapa lidah ini berbahaya. Kata Nabi, kuffa 'alaika hadha. Kau jaga ini Muaz. Ya, ini kau pelihara. Subhanallah. Faqultu ya Nabi Allah, aku pun bertanya, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi, apakah kami kelak akan mendapatkan sanksi hukuman azab dengan apa-apa yang kami ucapkan? Subhanallah. Apakah ini lisan kami yang kami ucapkan ini akan memiliki konsekuensi? Ya, jika tidak pada tempatnya, maka kami akan mendapatkan hukuman sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal thakilatka ummuka ya Muaz. Wahai Muaz, ini pertanyaan yang enggak layak kau tanyakan. Ya, berat ibumu mengandung wahai Muaz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang membuat orang tertelungkup wajahnya dalam neraka, tersungkur, dibenamkan ke dalam neraka, kecuali karena kejahatan lidah-lidah mereka, perbuatan lidah-lidah mereka? Subhanallah. Hadis ini adalah hadis yang Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya,
Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hal ini, ibu-ibu sekalian, yang kita ingin garis bawahi bahwasanya amal ibadah di atas, tentunya amal ibadah yang banyak, ya, tidak cukup tanpa menjaga lisan. Semuanya menjadi hambar. Ada ibu-ibu rajin ngaji, subhanallah, daurah paling terdepan, infak paling banyak, tapi dia tidak sanggup menahan lidahnya. Tiap kali ada berkumpul, si fulana, si anlana, ya, kadang-kadang dia beri mukaddimah, ini enggak ghibah loh ya, enggak ghibah, saya hanya memberitahukan saja, si fulana itu dikasih mukaddimah litabrir, bahasa Arabnya untuk yakni menghalalkan sesuatu yang haram, ini enggak ghibah loh, ini hanya sekedar info loh, sekilas info, si fulana sekarang itu gini loh, ya, padahal itu adalah ghibah. Subhanallah, lisan, ya. Maka apa itu bencana-bencana lisan? Bencana lisan yang paling banyak, subhanallah, kita lakukan, ya, antara kaum muslimin adalah bencana ghibah. Ya, itu bencana ghibah besar. Lisan kita ini padanya terdapat segala macam kebaikan. Dialah yang mengikrarkan syahadat. Tapi lisan ini pula lah yang bisa membuat seorang terbenam ke dalam neraka jahanam gara-gara mengucapkan kata-kata syirik. Wahai wali fulan, aghithna, selamatkan kami. Kalimat ini membuat terbenam dalam neraka jahanam. Ya. Kalimat ini adalah kalimat ibadah. Tatkala dia tergelincir, dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah demi wali fulan, demi kuburan fulan, tergelincir ke dalam neraka jahanam. Lidah ini segalanya. Subhanallah. Ya, kebanyakan dosa dari lisan, kebanyakan pahala dengan lisan. Tergantung apa yang kita gunakan. Subhanallah. Kata Nabi SAW, kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, begitu mudahnya diucapkan, thaqilatani alal mizan, begitu berat ditimbangan hari kiamat, habibatani lirrahman, begitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ya. Kalimat subhanallah bihamdi, subhanallah azim, dua kalimat yang ringan tapi berat timbangannya. Zikrullah. Dengan lisan zikrullah, dengan lisan pula kita mengumpat Allah Subhanahu wa taala. Mengumpat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak adil. Sampai umur segini saya belum dapat jodoh. Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Lisannya ini yang buat dia terbenam ke dalam murka Allah. Allah enggak adil, penyakit saya enggak sembuh-sembuh. Saya sudah ngaji ke mana-mana, bersedekah. Lisan, ya. Subhanallah, itu berkaitan hak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lisannya ini berkaitan hak hamba. Mencela, mengupat, ya. Allah mengancam, wailun likulli humazatin al-lumazah. Celakalah neraka, wailah untuk setiap para pencaci dan pengumpat. Ya, baik dia mengumpat dengan kata-kata lisannya ataupun dengan gerak tubuhnya. Ibu-ibu, ghibah bukan hanya dalam bentuk perkataan. Kadang-kadang ghibah bisa dalam gerak. Gerak tubuh, bahasa tubuh. Ya, suatu ketika Rasulullah bersama Aisyah. Ya, datanglah Safiyyah. Setelah itu Safiyyah pun pulang. Rasulullah memuji Safiyyah. Ketika itu terbakarlah kecemburuan Ummu al-Mu'minin, ibunda kita, Aisyah. Karena dia memuji Safiyyah. Safiyyah, subhanallah. Keutamaan Safiyyah, pamannya Nabi, keturunan daripada Nabi, suaminya Nabi. Ya. Subhanallah. Maka ketika itu terbakarlah kecemburuan, kemarahan ini membuat Ummu al-Mu'minin, ibunda kita, tergelincir. Dia kata, ya Rasulullah, hasbuki minas safiyyati annaha kadha. Bahasa kita, bu, ya Rasulullah, kau puji-pujilah Safiyyah, cukuplah untuk mau Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya apa? Dia itu tidak tinggi, dia itu pendek. Apa kata Nabi? Ya banat as-siddiq, laqad qulti kalimatan, engkau telah mengucapkan satu kalimat, lau muzijat bima'il bahri lam tazaj. Andai kata kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, akan mencampuri air laut, membuat berubah rasa air laut. Subhanallah. Jadi ibu-ibu sekalian, kadang-kadang ghibah itu bisa dalam bentuk
gerak-gerik kadang-kadang dengan kerlipan mata. Datang seseorang pula, seorang yang mungkin muslimah, ya, akhirnya kita menggunjingnya bukan dengan lisan, dengan gerak-gerik mata, mengkedip-kedipkan mata, dengan bahasa-bahasa tubuh, subhanallah, dengan ini ghibah. Ya, apa itu ghibah? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibatu? Tahukah engkau apa itu ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasulu a'lam. Ya, mereka mengatakan Allah Rasulnya lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, boleh saja ghibah ini dalam hal khalq, dalam hal bentuk tubuhnya. Pendeklah dia. Ah, memang dia Masya Allah pintar, tapi dia pendek. Ini ghibah. Ya. Benar, dia putih, tapi dia itu bego loh. Ini ghibah. Ya. Dalam bentuk tubuh. Iya, dia matanya seperti ini. Dia seperti ini, seperti ini. Kadang-kadang ghibah bisa dalam bentuk khuluq, akhlak. Ya. Oh, orang itu enggak bagus itu, ya. Perangainya enggak bagus. Ini orang ini perangainya jelek. Ini ghibah, ya, dalam hal akhlak. Ya. Kadang-kadang bisa dalam bentuk agama. Oh, ini ahlu bid'ah ini ya. Ini ahlu bid'ah. Dan seterusnya. Ya. Dalam bentuk agama, jikalau tidak mendatangkan kebaikan, enggak boleh kita mengghibah seorang saudara kita. Karena kewajiban kita yang pertama adalah meluruskan. Andai kata dia salah keliru, kita luruskan. Andai kata dalam bentuk fisiknya, siapa yang dapat meluruskan? Misalnya Allah takdirkan dia pincang, siapa yang bisa membuat dia jadi? Allah takdirkan kulitnya putih, siapa merubah menjadi hitam? Enggak mungkin. Ya, maka jangan sampai kita menghujat orang yang tidak diinginkan seperti itu. Karena sebenarnya terkala kita melecehkan, mengghibahi seseorang gara-gara fisiknya, gara-gara penciptaan Allah Rabbirinya, siapa yang kita hujat? Dianya atau Allah? Allah Tabaraka Ta'ala, jelek dia ini. Berarti kita katakan, yang buatnya ini enggak sempurna, buat dia ini jelek. Anda ketika melihat bangunan rumah, kita katakan, ini rumah jelek sekali. Siapa yang dicela? Pemiliknya, siapa ini? Pemborongnya siapa ini yang bangun ini? Ya, subhanallah. Enggak boleh. Andai kata memang nyata-nyata dia jelek akhlaknya, apa kewajiban kita? Bukan memberitahukan kejelekannya kepada orang lain. Kewajiban kita adalah mendatanginya baik-baik, sembunyi-sembunyi, orang lain enggak tahu. Kita katakan, ukhti uhibbuki fillah. Kayaknya ada hal-hal yang saya lihat, ukhti banyak kebaikan. Ukhti rajin ngaji, ukhti rajin daurah. Tapi hal ini saya lihat kayaknya kurang bagus kalau ukhti lakukan. Kalaulah seandainya ukhti hindarkan hal ini, kan lebih baik. Kata-kata seperti ini akan membuat dia, ya, insya Allah menerima kebaikan. Nasihat, bukan dighibahi. Ketika mendengar kejelekan seseorang dalam akhlaknya, kita sebutkan kepada orang lain, ya, inilah namanya ghibah. Andai kata di belakang dia enggak dengar, ini namanya ghibah. Kalau di depan dia, ini namanya sudah mengumpat. Ya. Andai kata di belakang dia pun haram, apalagi di depan dia. Inilah yang kena ayat wailun likulli humazatin lumazah. Di depannya diupat. Ya, subhanallah. Berkata Nabi, sibabul muslimi fusuqun. Mencela orang-orang beriman itu fasik. Mencela itu di depannya. Kalau di belakangnya apa namanya? Ghibah. Dari kata-kata ghaba ya ghibu ghibatan. Artinya ketika orang itu ghaib, enggak ada orangnya. Ini ghibah. Ya. Maka ghibah ini terkadang dalam bentuk ya, dirinya, tubuhnya, ya, ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala buat. Kadang-kadang dalam bentuk akhlaknya, kadang-kadang dalam bentuk agamanya. Ini orang enggak sholat, ini orang enggak pakai jilbab, ini orang ini enggak mau pakai hijab, ini orang pakai jilbab pendek, enggak mau pakai jilbab yang panjang. Nasr ini ghibah. Ya, apa solusinya? Solusinya adalah nasihat, mendatangi dia, ya. Apa itu si fulana? Jilbabnya masih pendek. Ini apa namanya? Ghibah. Benar Ustaz pendek, itulah namanya ghibah. Kalau andai kata enggak benar, itu namanya apa? Namanya buhtan atau fitnah bahasa kita. Subhanallah.
Jadi kata Rasulullah SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau mencel, engkau menyebutkan tentang saudaramu apapun juga apa yang tidak disenang, yang tidak dia senangi, baik pada fisiknya, pada akhlaknya, perilakunya, pada agamanya. Ya. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma aqulu? Bagaimana pendapat Anda wahai Nabi jika memang ada padanya apa yang kuucapkan? Maka Nabi menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad iqtabtah. Kalaulah seandainya benar apa yang kau ucapkan memang ada padanya, itulah maknanya engkau menggibahi dia. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Kalaulah enggak ada apa yang kau sebutkan, berarti engkau telah memfitnahnya. Lebih besar dosa insyaallah Subhanahu wa taala. Dan ghibah ini adalah bencana lisan yang kita ringan melakukannya padahal besar dosanya. Dan ulama kebanyakan mengatakan ghibah dosa besar, bukan dosa kecil. Nabi melewati dua kuburan, berkata Nabi, innahuma la yu'adzaban, sungguh kedua-dua orang yang dalam kubur ini sedang diazab, menunjukkan adanya azab kubur. Ya ala yani innahuma la yu'adzaban fi kabir, sesungguhnya kedua-duanya diazab dalam pandangan mata manusia, bukan dalam perkara dosa besar. Wa ma yu'adzaban fi kabir, keduanya tidaklah diazab dalam perkara besar menurut pandangan manusia. Ala innahu kabir, tapi ketahuilah sesungguhnya dia adalah merupakan dosa besar. Artinya orang meremehkan, kita meremehkan. Kadang-kadang kita enggak sadar kita pun menggibah. Kita remehkan padahal yang paling banyak amatu azabil qabri, kebanyakan azab kubur dampak daripada ghibah ini. Kata Nabi, amma haduma fakana la yastabri'u min baulih. Yang pertama ini kalau kencing dia tidak istinja. Kencing dia asal-asalan tidak mensucikan dirinya. Wa ammal akharu. Dan adapun yang lain, fakana yamshi bil ghibah. Dia berjalan di muka bumi ini untuk menyebarkan ghibah. Sore-sore ibu-ibu setelah mandi, anak-anak setelah mandi, jalan-jalan ya di gang-gang, ketemu di simpang-simpang gang, mungkin sebagian ngasih makan anaknya, kumpul-kumpul, mulailah si fulan itu gini loh sekarang. Ya. Oh, si fulan itu dengan istrinya begini-gini loh sekarang. Oh, si fulan itu kawin lagi loh. Si fulan itu diceraikannya istrinya. Oh, si fulan itu selingkuh. Ghibah. Apalagi media televisi sekarang. Kalau ibu-ibu melihat itu media ghibah yang terang-terangan, jiharan, terang-terangan membuka aib si fulan, si fulana. Dalam agama kita terlarang. Inilah faktor yang paling banyak membuat orang di dalam kuburnya disiksa gara-gara istinja yang tidak bersih atau tidak istinja sama sekali. Yang kedua, gara-gara kejahatan lidahnya banyak melakukan ghibah. Dalam beberapa riwayat lainnya, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain, dia selalu jalan di bumi dengan menyebarkan adu domba. Ya, sahih riwayatnya. Di antara azab yang membuat seorang diazab di kubur adalah lantaran banyak mengadu domba. Dan tanpa terasa kadang-kadang kita enggak sadar kita telah mengadu domba antara manusia. Merusak hubungan antara manusia. Enggak sengaja kadang-kadang kita. Ya. Nanya kadang-kadang seorang ibu kepada temannya, ibu baru, Anda baru melahirkan? Iya. Apa diberi suami setelah melahirkan? Enggak ada suami berikan setelah melahirkan. Oh, parahlah suamimu itu. Saya kok habis melahirkan diservis oleh suami, dibelikan ini, baju segala macam. Parah suami itu. Pertama dia bagus persepsi terhadap suaminya, husnudzan. Setelah itu dia berpikir, iya juga nih, memang pelit suamiku ini. Akhirnya rusak hubungannya. Bang, tetangga fulana itu kalau melahirkan selalu diberi. Abang nih, aku berkali-kali udah turun mesin. Apa abang kasih? Mana tanda cinta abang? Rusak hubungannya. Ini mengadu domba. Ya, kadang-kadang anaknya dirantau, ya, dibisikin seseorang orang tua. Anak bapak ngirim uang berapa bulan sekali? Kadang-kadang setengah tahun sekali. Berapa? Kadang-kadang 500 ribu, 1 juta. Parahlah putra bapak itu.
Ya, saya dikirimi tiap bulan 2 juta, 3 juta tiap bulan. Dia aduh. Akhirnya dia memang benar parah putraku ini. Ini madu domba. Kapan Bapak dikunjungi? Saya setengah tahun sekali, kadang-kadang hari raya aja. Saya tiap bulan dikunjungi para putra Bapak itu. Akhirnya dia pun akhirnya berpikir ulang, benar juga memang parah putraku ini. Rusak hubungannya. Ya, ini madu domba. Ya, kadang-kadang orang-orang inilah memecahkan yakni hubungan antara suami istri. Kata Nabi, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zaujiha." Bukan dari golongan kami yang merusak seorang istri terhadap suaminya. Dirusaknya istrinya. Ya, datang dia, "Apa suamimu itu? Enggak ada tanda cintanya kepadamu. Lihat, bajumu enggak ganti-ganti, itu aja udah 2 tahun enggak pernah ganti-ganti, itu aja kulihat. Undangan pun itu aja bajumu. Tengok suamimu itu, banyak gajinya itu. Parahlah suamimu itu." Akhirnya dia pun pulang suaminya, "Mas, malu adik mas, kenapa baju enggak ganti-ganti? Tolonglah mas, dia tiap undangan ganti loh. Tiap undangan buat pakaian, saya kan enggak minta tiap undangan. Sebulan sekali lah mas, minimal." Akhirnya, cekcok. Ini mengadu domba. Ya, apa itu definisi mengadu domba? Naqlul khabar min ajlil ifsad. Itu definisinya. Ini kejahatan lisan. Sengaja menyebarkan berita tujuannya untuk merusak hubungan. Ya. Sengaja. Kadang-kadang, ya. Bahkan sampai pada tingkat berdusta, ya. Kadang-kadang mungkin ada 2 orang wanita, ya. Yang mereka itu bermadu, punya seorang suami yang mereka berkongsi padanya, ya kan? Kadang-kadang masuk pihak ketiga, istrimu yang istri dia yang di sana selalu dilengkapinya, dibelikannya ini, kamu apa di rumahmu nggak bertambah-tambah? Akhirnya dia pun meradang kepada suaminya, ini merusak, ya? Maka hendaklah setiap orang jangan menjadi merusak. Kalau nggak bisa mendamaikan, jangan merusak. Subhanallah, ini kejahatan lidah. Berkata Nabi kita, la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang-orang yang kerjanya mengadu domba. Subhanallah. Ini adalah kejahatan lidah ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang dengannya seseorang akan tergelincir ya ke dalam neraka jahanam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali daripada kejahatan-kejahatan lidah, ya, yang terkadang kita nggak sadar itu adalah merupakan bentuk kejahatan, ya, karena kita kadang-kadang ngomong nggak pikir-pikir, tiba-tiba sakit hati orang, ya Subhanallah. Lidah kita ini kadang-kadang satu ucapan membuat tingkat kita naik setinggi-tingginya di surga, karena kalimat ini Allah cintai, Allah ridhai. Kadang-kadang satu kalimat yang kita sebutkan tanpa kita pikir-pikir ulang. Kalimat ini membuat kita tercampak ke dalam neraka jahannam ya'tan billah. Subhanallah. Apa kata baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Kadang-kadang seorang laki-laki dia mengucapkan satu kata, satu patah kalimat yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Enggak dia pernah sangka kalimat ini membuat begitu tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Dengan satu kalimat ini Allah tuliskan baginya keridhaan terhadap hamba tersebut sampai hari kiamat. Satu patah kalimat. Kadang-kadang ada orang ya yang mungkin enggak paham agama, jauh dari agama, datang nasihatnya, "Ukhti, takutlah kepada Allah. Tuntutlah ilmu, ilmu ini sumber kebaikan, datanglah kepada kajian." Akhirnya orang ini ngaji terus, seterusnya istiqamah. Ini membuat Allah ridha kepadanya. Bahkan semua kebaikan perempuan ini akan dituliskan juga pada catatan kebaikan perempuan tersebut. Subhanallah. Satu kata. Kadang-kadang kita pun, subhanallah, wallahi. Kadang-kadang kita enggak sadar apa yang kita ucapkan ini. Akhirnya orang terima, orang amalkan. Orang tersadar dengannya, enggak tahu, enggak sadar kita. Subhanallah. Ya. Ada pernah seorang ya, saya teringat, saya sedang nyuci-nyuci mobil. Tiba-tiba datang tukang ini, tukang apa namanya di sini? Apa namanya ya?
somai. Somai ya. Dia datang, "Ustaz, mau somai?" Saya bilang, "Enggak, saya enggak. Ini enggak apa-apa, Ustaz. Ini untuk bawa aja. Untuk keluarga." Dibawakannya satu plastik besar isinya somai semua. Saya bilang, "Saya enggak mau ini, enggak apa-apa, Ustaz." Saya bilang, "Saya enggak kenal Anda. Anda enggak kenal antum. Antum siapa?" "Saya kenal Ustaz," dia bilang. "Di mana kenal saya?" "Dari web Ustaz." Saya lihat, saya dapat kajian ngaji ini, dengarkan ada kajian-kajian Ustaz, kasbu subuat, saya dengar semuanya. Dari situ saya tinggalkan kesirikan. Saya enggak pernah tahu diambil dari web. Saya katakan, "Subhanallah, antum doakan aja orang yang pengen supaya dia selamat. Sebagaimana antum juga selamat." Saya katakan kepadanya, kadang-kadang kita enggak tahu. Satu patah, dua kata, dua patah, subhanallah. Ya, saya pernah jalan ke Aceh, ada pimpin pesantren di Aceh. Dia katakan, "Saya Ustaz condong kepada sunnah dahulu ketika saya di pesantren, antum datang. Antum memberikan materi ketika itu." Ya, ketika itu memang ada debat-debat tentang apa namanya? Ahlul Kitab, ya. Saya menjadi pemateri, ada pembanding. Pembandingnya ini adalah backgroundnya YIN, ya. Dan dia mungkin tercemar dengan pemikiran Mu'tazilah. Jadi banyak akal-akalan. Dia bilang, semenjak orang ini di pesantren, anak santri itu demen dengan hal seperti itu. Akal-akalan, ya, kesana linknya ke arah jil. Tapi ketika antum datang, antum sampaikan kajian gini. Semua antum berikan dasarnya hujah, sunnah. Ketika itu anak tertarik untuk ikut sunnah. Sampai akhirnya dia ke Libya, dan seterusnya dia tamat. Sekarang di sana jadi mudir. Subhanallah. Saya enggak ingat, enggak kenal lagi siapa dia. Ya. Kata-kata kita kadang-kadang menyelamatkan orang. Walaupun kita yang berkata-kata ini juga enggak jamin. Jangan-jangan Allah terlangkupkan ke neraka jahanam. Maka kewajiban orang-orang adalah mendoakan orang-orang yang memberikan kepada mereka kebaikan. Ya, minimal didoakan. Subhanallah. Jadi kadang-kadang satu kalimat ini bisa membuat orang menjadi orang besar. Imam Syafi'i itu kalau enggak berjumpa dengan salah seorang keturunan Az-Zubair, enggak pernah jadi orang besar. Imam Syafi'i sibuk dia belajar syair di suku Hudzail. Berjumpa dengan salah seorang, ya, dari keturunan Az-Zubair bin Awam. Dikatakan, "Syafi'i, engkau ini akalmu bagus, cerdas, bahasamu lurus, kau banyak menghafalkan. Tapi apa guna kalau andai kata kau sibuk dengan bahasa? Itu sarana, tujuannya adalah agama. Pergi ke sana kemari dengan sanad Imam Malik. Belajar dengannya." Ini membuat Imam Syafi'i belajar, berguru sampai jadi Imam Syafi'i. Kalau enggak jumpa orang ini setelah Allah SWT, mungkin enggak dapat seperti hidayah. Satu kalimat. Subhanallah. Kadang-kadang satu kalimat yang kita sebutkan kepada anak membuat dia jadi orang besar. Kadang-kadang satu kalimat yang diluncurkan membuat dia terperosok sedalam-dalamnya, habis semua kepercayaan dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah." Kadang-kadang seorang laki-laki berbicara perkataan yang membuat Allah murka kepadanya. "Mayadhunnu an yatablugha ma balagat." Dia enggak pernah berpikir akan, yakni kata-kata ini membuat dia terperosok sejauh-jauhnya, ya. "Fayaktubu Allahu alaihi biha sakhatahu ila yaumil qiyamah." Dengan satu kalimat Allah tuliskan baginya kemurkaan atasnya sampai hari kiamat. Satu kalimat. Kadang-kadang kita enggak sadar menghujat takdir Allah, membenci ketentuan Allah dan seterusnya. Kalimat ini Allah tuliskan dengannya kita kemurkaan Allah atas kita sampai hari kiamat, iyadzan billah. Dalam hadis yang disebut oleh Syalbani dalam Sahihul Jami' mengenai hadis ini sahih. Ibu-ibu yang Allah muliakan, banyak sekali bencana-bencana lidah, ya, daripadanya sumber segala macam kerusakan, fitnah, mengodomba, menggunjing dan banyak lagi. Ya, kata-kata kotor, mengumpat, mencela, ya, dan banyak sekali berbagai macam kebaikan yang kita dapat daripada lisan ini. Nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, zikrullah, baca Quran. Banyak sekali, ya. Maka hendaklah kita pandai-pandai menjaga nikmat kita, nikmat Allah berikan kepada kita ini. Jangan sampai dialah membuat kita dimasukkan ke dalam, membuat kita dimasukkan ke dalam neraka jahannam, iyadzan billah. Karena pada hari kiamat lidah kita ini enggak akan berbicara. Ya, kata Allah, "Al-yawma nakhthimu 'ala afwahihim." Hari itu kami tutup lisan-lisan mereka, "wa tukallimuna aydihim." Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, "wa arjulihim."
wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, berbicara kepada kami kata Allah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Di hari kiamat lidah ini masih berbohong, terus berbohong. Allah kunci mati lidah. Kata Allah, wahai tangan berbicaralah, tangan pun berbicara. Wahai kaki berbicaralah, kaki pun berbicara. Maka lidah dengan marah mengutuk tangan dan kaki. Apa kata lidah? Angkunna kuntu jadil. Aku ini sengaja mendebat untuk menyelamatkan kalian. Bahkan kalian telah merosokkan seluruhnya kita. Allahu Akbar. Mumpung kita masih punya lidah dan mumpung masih belum datang hari kiamat, lidah kita ini hendaklah kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ustaz, tolong nasihati kami. Bagaimana caranya menasihati teman ketika kita akan mulai suatu pelajaran, contohnya belajar bahasa Arab, dan sebelum mulai teman itu selalu menggibah rumah tangga umat yang lain yang dia tidak tahu pasti permasalahannya, tapi jadi top berita, saling menghujat, dan ini merupakan kebiasaan. Syukran, nasihati. Kewajiban ibu ketika mendengar ghibah dua. Pertama, memberikan pada nasihat. Bagus kita pindah topik lain lah. Enggak bagus ghibah-ghibah gini. Ya? Katakan demikian. Andai kata kita merasa khawatir kalau kita kira-kira mengatakan mungkin dia marah segala macam, tunggu nanti. Tinggalkan majlis tersebut. Tiap kali dia ghibah, tinggalkan. Tinggalkan. Tinggal. Setelah ditinggalkan, kapan berduaan, ketika orang lain enggak tahu, antum bilang, ibu bilang, ibu enggak boleh seperti itu loh ghibah. Ya? Katakan, sampaikan, nasihati, ya. Karena kalau nggak kita nasihati, kita juga bersalah, ya. Kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Karena salah seorang sahabat ketika membaiat Rasulullah masuk Islam, dia berjanji untuk memberikan nasihat kepada setiap Muslim. Ini pertanyaan berikutnya. Ustadz, kalau saya telepon ibu saya sering membicarakan kakak ipar saya, mengadu kalau kakak saya begini, begini. Ibu tanya, ibu saya enggak suka dengan sikap kakak ipar saya. Bagaimana sikap saya menghadapi ibu saya yang sering mengadu tentang sikap kakak ipar saya? Tentunya kewajiban ibu adalah berupaya menislah, mendamaikan antara pihak-pihak bertikai. Coba tanya akar masalahnya. Kenapa ibu enggak senang dengan kakak ipar? Kenapa enggak senang dengan si fulana? Tanya. Ya. Oh, dia gini-gini. Lihat benar enggak? Jangan-jangan enggak benar, hanya prasangka. Carilah untuk kakak ipar tersebut uzur pembelaan. Enggak benar loh, Bu. Dia enggak seperti ibu katakan, dia gini-gini-gini. Ya, cari akar masalahnya. Andai kata benar, berupalah mendamaikan, beritahukan ya kepada kakak ipar tersebut. Ibu kita enggak suka sama kakak dalam hal gini-gini, cobalah dirubah. Nasihati, intinya nasihati, berupaya untuk menasihati. Dan kewajiban kita, Bu, menenangkan ibu. Ya, enggak baguslah bicara-bicara gitu tentang kakak ipar. Ya, nanti kita selesaikan dengan cara baik-baik. Pokoknya berupaya, ya. Tidak kita membiarkan ghibah itu terdengar di telinga kita. Ustaz, ana mohon nasihatnya. Ketika ana mendengar sendiri teman mengghibah ana, ana sangat marah dan sakit hati. Dalam hati ana mengutuknya supaya dia merasakan apa yang ana rasakan suatu saat. Apakah ana berdosa untuk itu, Ustaz? Ana hanya manusia biasa, bukan malaikat yang tak luput daripada marah dan dosa. Subhanallah. Kewajiban setiap insan adalah berupaya memperbaiki dirinya. Kalaulah dia mendengar ada orang yang menggibahinya, introspeksi diri. Dan ingat, oh subhanallah, alhamdulillah, si fulanah telah ingatkan saya. Kalau enggak diingatkan saya, mungkin saya terus menerus. Ya, ambil positive thinking, husnudzan. Ya, alhamdulillah, dia beritahu saya, ternyata saya seperti ini, saya harus merubah sikap-sikap saya ini. Ya, andai kata enggak benar, ya, fitnah. Ya, Kak Ibu katakan kepada dia baik-baik, enggak benar yang Ibu ucapkan ini. Saya enggak seperti itu dan seterusnya. Ya. Jadi pada prinsipnya orang yang menggibahi kita, dia menghantarkan kepada kita apa?
pahalanya. Makanya ibu-ibu sekalian, Al-Hasan Basri itu pernah ada seorang datang kepadanya, "Wahai Imam, ada si fulan menggibah Anda." Dia ucapkan gini, kata Imam Hasan Basri, "Tunggu sebentar." Dibelikannya berbagai macam makanan-makanan, dibuatkannya kado, tolong hantarkan kepadanya. Bilang terima kasih, Hasan Basri berterima kasih kepadanya. Sungguh dia baik telah mentransfer pahala-pahalanya kepada saya. Ya, ibu buat seperti itu. Jadi andai kata ibu ini menggibah ibu dan ibu tahu, buatkan makanan, buatkan kado, suruh hantar, terima kasih bu, ibu telah berbaik, ya budi menghantarkan pahala-pahala ibu, jazakillah khairan. Sampai ada seorang ulama, kalau saya ingat, Said bin Said mengatakan, kalau ghibah itu dibolehkan, akan kughibah sebanyak-banyaknya ibuku supaya pindah pahalaku ke dia, kalau halal. Ya, jadi sebenarnya kita ghibah itu praktis saja, kita sedang mentransfer apa? Pahala. Padahal orang mentransfer uang paling pelit, kalau masalah uang paling payah membagi dan mengali. Kalau masalah uang dia paling sulit untuk membagi, lupa dia kali-kalian dan bagi-bagian. Ya, pas perkara uang, tapi perkara pahala paling baik berbagi dia. Tiap hari dia transfer pahala ke orang-orang. Subhanallah. Mama minta pulsa. Ini mama minta pahala. Subhanallah. Ustaz, bagaimana cara menyampaikan sebuah berita tentang orang lain yang memang berbahaya? Kita menyampaikan dalam rangka memperingatkan supaya tidak menjadi korban atau sebut. Inilah ghibah yang dibolehkan. Li muhadzirin, untuk orang yang memberikan peringatan kepada orang lain. Ada orang ini yang memang dia terkenal kalau utang enggak pernah bayar. Kalau minjam sudah dianggap, kalau dia bilang minjamlah saya, berarti apa itu? Minta. Enggak pernah bayar. Muamalatnya rusak. Mana-mana orang udah paham, tersebar. Ketika itu Anda tahu ada si fulan mau transaksi dengan dia, mungkin kerjasama dalam suatu ini usaha. Kewajiban ini mengatakan, orang ini enggak benar loh. Jangan sampai ibu menjadi korban. Sudah banyak kejadian. Ini enggak ghibah. Ya. Li muhadzirin, orang yang ingatkan orang lain. Atau ada ahlul bid'ah yang menyesatkan. Yang orang mengenalnya, orang terbuka dengannya, kita katakan itu ahlul bid'ah. Ucapannya batil. Ini bantahannya. Itu enggak termasuk ke dalam ghibah, ya. Muhadzir namanya. Kadang-kadang kita untuk meminta solusi kepada ahli ilmu, ulama, ya, qadhi, ahli fatwa, sebagaimana datang Hindun bintu Utbah menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun shahihun." Sungguh suamiku Abu Sufyan itu orang yang dia agak sedikit kikir. La yu'tini ma yakfini. Dia enggak berikan kepada saya apa yang cukup. Ini ghibah pada esensinya. Abu Sufyan kalau tahu, Abu Sufyan akan marah. Tapi ini adalah dalam rangka minta fatwa. Dia enggak berikan kepada saya uang yang cukup untuk kami. Afa yahillu li an akhudha ya min malihi? Apakah saya boleh mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa la laki bil ma'ruf. Kau ambillah yang kira-kira cukup untuk dirimu dan anak-anakmu, tapi dengan cara yang baik, ma'ruf. Maksudnya secara kebiasaan, berapa sih kebutuhan rumah tangga seorang, ya? Andai kata diambil seluruh harta suaminya, ATM-nya semua diambil, ini pencuri. Andai kata diambil, kira-kira yang buat dia cukup untuk nafkahnya, belanja anaknya, segala macam, ambil. Enggak ada masalah. Ya ibu-ibu nanti boleh buka-buka dompet suami. Kalau suaminya kikir alias pelit, bahasa Melayunya kedekut. Subhanallah. Ini dibolehkan. Kemudian yang enggak masuk ke dalam ghibah, ya, adalah tadi saya sebutkan dalam apa? Perkara apa tadi? Tadi perkara muhadzir, mengingatkan orang. Yang kedua enggak masuk ke dalam ghibah, ya. Ketika seseorang itu minta fatwa. Minta fatwa. Yang ketiga enggak masuk ghibah, menyelamatkan seseorang dari kezaliman. Misalnya ada perampok atau ada orang yang akan menzalimi seorang, kalau orang itu mengatakan saya ini dizalimi sama dia, dia akan datang mukuli saya, tolong selamatkan saya. Untuk menyelamatkan orang ini Anda boleh. Ya Anda simpan dia di rumah, Anda selamatkan dia. Walaupun orang ini ya sedang menyebutkan kata-kata ghibah.
Oh, dia merampok saya, ini kan ghibah. Ya, untuk menyelamatkan boleh, bahkan harus. Ulama enggak masukkan ke dalam bentuk ghibah. Kemudian dalam rangka untuk apa? Agama. Ya, ada seorang terkenal dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Akhirnya kita perlu beritahu ini pendusta loh, enggak benar riwayatnya. Dan itulah kerja para ulama-ulama terdahulu. Ketika ada orang mengatakan, "Wahai Imam Ahmad, Anda sibuk mengatakan kejelekan si fulan, kejelekan si fulan, kejelekan si fulan." Ya, kata Imam Ahmad, "Engkau diam." Ya. Ini adalah ghibah yang anjurkan oleh Allah SWT. Andai kata engkau diam, saya diam, siapa menerangkan kepada umat? Ini enggak masuk ke dalam bentuk ghibah. Ya. Jadi ibu-ibu, ada juga yang masuk enggak masuk ke dalam ghibah adalah seseorang yang dipanggil dengan gelar yang dia terkenal dengannya dan dia rela, enggak masuk ghibah. Mungkin dia itu si pincang, orang dia pincang kakinya, orang manggil dia pincang. Sampai orang kini manggil semuanya pincang dan dia rela. Ya, atau misalnya apa? Pak Botak atau Pak Jenggot misalnya, dia biasa dipanggil Pak Jenggot. Dia merasa nyaman, enggak ada masalah. Ini enggak masuk ke dalam ghibah li mu'arrifin, ya. Untuk memberitahukan tentang seorang, misalnya ada seorang yang bertanya, "Antum kenal enggak si fulan?" "Si fulan yang mana?" "Yang kepalanya botak, yang kakinya pincang." Ini enggak masuk ke dalam bentuk ghibah li mu'arrif, ya. Inilah beberapa hal yang enggak termasuk ke dalam bentuk ghibah, ini bolehkan oleh para ulama-ulama kaum muslimin. Wallahu tabarak wa ta'ala alam. Cukup sampai di sini, Bu. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kemudahan untuk menjaga lisan kita. Semoga lisan kita menjadi sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala anta astaghfir katubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.